Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Medan Puing HID. Kali ini kita akan mereview sebuah proyektor HID. Ini adalah proyektor Strada Triton ya. Ini unik proyektornya. Ya, yang pertama proyektor ini sangat mirip dengan proyektor CX5. Hanya saja beda di bohlamnya saja atau bulbnya saja. Nah, lihat ya, ini proyektor CX5. Di lensa sama, selenoidnya juga sama. Yang beda itu hanya di lubang bohlamnya saja. Jadi material bohlamnya sama, ya. Saya kurang tahu ini apa ya. Kalau nggak salah, ini campuran dari plastik dan PVC atau apa gitu. Tapi bukan plastik murni ini. Ya, bukan plastik murni. Nah, ini dia. Nah, ini mirip dengan CX5, tapi dia kalau CX5 itu kan dia D4S. D4S bisa kita pasang D2S ya. Kalau D4S itu CX5 itu dia arusnya itu hanya 35 watt. Kalau ini lebih kecil lagi, dia hanya 25 watt. Nah, ini bohlamnya. Ya. D5S 12 volt dan 25 watt. Luar biasa nih ya, ada proyektor HID, bohlam HID biasanya itu 35 watt rata-rata, tapi ini hanya 25 watt ya. Saya baru dapat ini juga nih. Nah, uniknya juga, pertama saya dapat ini, saya kira ini adalah igniter, bukan balas. Jadi ini adalah balas ya, balasnya kecil, imut, dan nempel langsung di bohlamnya. Nah, seperti ini, ini seperti ini. Ini ketika kita masukkan ya, ketika kita sambungkan arus ini langsung nyala, ya. Ini anak saya ikutan nih masuk YouTube. Nah, ini ya, jadi ini kita pasang ya, kita langsung ambil arus, dia langsung nyala. Jadi beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan ini kan harus kebalas lagi nih, biasanya ini igniter ya, biasanya nempel di bohlam itu igniter, tapi ini nempel di bohlam itu langsung balasnya. Nah, kita coba masukkan arus nih ya, yang hitamnya ini. Alhamdulillah, langsung nyala tuh, dengar suaranya, ini nyala. Jadi kalau totalnya dengan CX5 ya, panjangan CX5 masih belum sama sih, belum lagi bohlamnya ya, belum meternya lagi. Kalau ID sebagai meter lagi kan ini ya. Nah, kalau dalamnya itu persis sama dengan CX5, nggak ada beda sih, solenoidnya sama ya, lensanya sama, lens holdernya juga sama, semua sama, gak ada yang beda. Ini selanjutnya ya, ini lensa dan ini bolnya ya, sama ya. Jangan lupa di like dan subscribe channel saya ini ya, walaupun gak banyak subscribernya ya, minimal di like lah dan di subscribe. Kalau kalian mau beli, lihat lapak saya, ada di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee juga. Silahkan dicari Medan Punya HID. Reviewnya, output proyektornya ya di akhir dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Low beam proyektor Strada Triton D5S 25 watt. Low beam. Low, high, low, high.
high, low, high.